Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, welcome to Rafudis. Nah, jadi pemirsa, tadi kami udah keliling-keliling PIM nih. Tentunya capek nggak sih udah keliling-keliling kayak gitu? Nah, karena dari itu, pemirsa Rafudis kayaknya akan menyenangkan kalau kita ngisi perut yang udah kosong. Tentunya diisi dengan yang anget-anget gak ya, sih? Banget, nah, kira-kira Karisma punya gak sih tempat yang direkomendasiin banget buat perut yang lagi kosong kayak gini? Dan tentunya yang rasanya tuh enak dan juga aman buat dompet para mahasiswa. Rasanya enak, terus juga aman buat dompet mahasiswa. Betul kan? Banget. Oh, gak jauh dari sini, ada tempat makan bubur ayam khas Madura yang dimana itu katanya enak banget, Kak. Okay. Nah, Karima harus cobain sih, tapi gak cuma Karima, pemirsa Rafudis juga harus cobain tempat makan bubur ayam satu ini. Iya, siap. Karena dari itu, pemirsa Rafudis ikutin keseruan kami. Hai, hai Sobat Rafa Televisi. Kali ini Rafudis ngajak kalian semua untuk berburu salah satu kuliner yang terkenal dan menjadi makanan legend bagi masyarakat Palembang. Kawasan kali ini berada di Jalan Letkol Iskandar, depan Palembang Indah Mall. Bubur ayam dan bubur kacang hijaunya yang enak dengan harga yang murah banget dan rasanya yang autentik memberikan isian yang banyak juga topping yang melimpah. Gimana Sobat Rafudis yang di rumah? Pasti penasaran kan? Yuk buruan ikutin keseruannya. Pertama bubur ayam dong, sama bubur kacang hijau. Oke, Kak. Kami nama mesen. Nih, tapi kayak dulu sebelum mesen nanya dulu, Kak. Ayo. Ayo aku ya. Nanya. Di sini nih ada menu apa besi, Kak? Iya. Bubur ayam sama bubur kacang hijau. Bubur ayam sama bubur kacang hijau. Yang best seller yang mana, Kak? Bubur ayam. Nah, sebelum itu Kak, kalau dalam sehari di sini nih ngabis tuh berapa porsi Kak biasanya? Ini ngabisnya sih botol. Wow, banyak juga. Fantastis ya, Kak. Oke. Terus ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih, Kak? Bukanya sekitar jam 4 setengah 12. Nah, itu paling lama. Paling lama. Jam 9 udah. Biasanya udah tutup juga bisa. Oke, terima kasih Kak informasinya. Kalau untuk pesan, kami pesan bubur ayam 2 karena tadi best seller. Bubur ayamnya, bubur kacangnya juga mau nyoba 1. Terima kasih ya Kak. Kami di sana, Kak. Nah, Sobat Rafudis, enaknya di tempat ini adalah kita nggak perlu nungguin lama untuk langsung nyobain menu-menu yang ada di tempat ini. Jadi, di hadapan aku nih, sekarang udah ada satu porsi bubur ayam dan sudah ada satu porsi bubur kacang hijau. Nah, kalau Karisma sendiri udah ada apa aja nih? Kalau aku sendiri juga sama, satu porsi bubur ayam terus juga sama sate-satean. Dan nggak lupa, kita juga pesen es teh dong. Iya, betul. Ada es tehnya juga. Dan pemirsa Rafudis, perlu kita ketahui nih, bahwa yang menarik dari tempat ini adalah isiannya. Kuahnya itu ada di botol yang berbeda dengan tempat bubur ayamnya. Jadi kita tuh bisa refill langsung dengan botol ini, betul nggak sih? Jadi teman-teman yang bisa menghabiskan satu botol ini, ya silakan. Iya dong. Oke. Nah sebelum itu gimana nih? Aku mau tahu dulu deh. Kamu tim bubur diaduk atau nggak diaduk? Aku tim nggak diaduk sih Kak. Oh nggak diaduk. Kalau aku tim yang diaduk. Wow. Gimana? Mau langsung kita cobain aja, pemirsa Rafudis? Udah nggak sabar juga dong pasti buat ngedenger langsung review dari kita. Nah Sobat Rafudis, setelah tadi aku nyobain nih ya, rasanya bubur ayam ini dengan tim yang diaduk semua rasanya itu jadi satu ya tentunya. Dan ini nih yang aku suka dari diaduk itu adalah rasanya tuh bener-bener kayak menjadi satu semua gitu loh. Karena aku tuh sebenarnya bukan tipe yang kayak nyobain satu-satu rasa ayamnya gimana, rasa buburnya gimana. Karena menurut aku dengan kayak gitu tuh mungkin nantinya akan ada yang aku gak suka, itu tuh jadi kerasa banget. Nah bedanya kalau misalkan dia dicampur kayak gini, diaduk,
dia tuh udah kecampur semua kan, jadi tertutupi sama kekurangan yang ada. Nah untuk rasa nih ya, untuk rasanya menurut aku ini tim yang suka asin sebenarnya, dan menurut aku ini nih benar-benar pas buat lidah yang memang suka sama rasa asin. Karena apa ya, dia tuh benar-benar kombinasi seluruh bumbu-bumbu dari bubur ayam itu benar-benar pas banget. Dan ayamnya juga banyak. Jadi worth it banget lah makan di sini. Kalau aku dari tim yang gak gila ini kuah kaldunya terasa banget sih. Terus ada ayamnya, terus kerupuknya, ada bawang goreng dan lain-lain sebagainya yang membuat rasanya satu tempat itu jadi jauh lebih tahu kita, oh yang ini rasanya ini loh. Betul-betul. Jadi benar-benar rekomendasi banget ya sih buat para sobat Travodies. Oke. Lanjut. Nah, jadi yang paling kerasa nih dari bubur kacang hijau ini, kuahnya ini benar-benar kayak santannya tuh yang santan gurih di lidah. Betul. Dan yang paling kerasa dari ini nih semuanya, itu aku paling suka sama rasa kentang merahnya. Gak tau ya, tapi kayak rasanya tuh yang paling hidup dari rasa-rasa yang lain. Jadi kayak ketika kita nyobain rasa bubur kacang hijau ini, yang paling kerasa pertama itu bubur. Kentang merahnya. Ya. Cobain. Oh iya, ini benar nih, menarik. Beda dari yang lain. Iya, karena dia enggak ada kacang hijau, tapi juga ada ketan merahnya, terus ada bubur kacang hijau yang pastinya. Iya, karena namanya bubur kacang hijau. Oke, aku cobain ya. Cobain deh. Bener kan? Gimana? Setuju gak sama aku? Rasanya tuh bener-bener manisnya pas. Bener banget. Nah jadi sobat Travodies, kalau kalian nih para warga-warga Palembang yang tentunya juga sering main ke PIM, karena ini tuh bener-bener ada di depan PIM itu, gak jauh banget. Kalian jalan kaki juga masih sampai. Jadi bener-bener kalau kalian gak nyobain tuh rasanya sayang banget. Karena apa ya, rasanya tuh bener-bener seenak itu. Nah, jadi kita udah nyobain dua menu kan ini. Bubur kacang hijau juga. Betul. Ada satu. Apa tuh? Ini. Sate-satean. Oke. Coba dulu nih yang mau cobain. Boleh, Karisma dulu yang nyobain. Gimana rasanya? Ada apa aja nih sate-sate? Ada sate hati, terus juga ada sate telur. Kalau kamu gimana nih? Kamu suka nggak ini? Karena biasanya ada orang yang nggak suka tuh. Iya, aku suka sama yang ini. Oh, ini ternyata kita tercipta untuk saling melengkapi. Iya, karena aku suka. Bineka tunggal ika. Berarti kakak cobain yang ini. Aku cobain yang telur puyuhnya. Iya, betul. Terus kita cobain. Terus cobain. Bener-bener kalau ngomongin masalah sate-satean, rasanya tuh ya kayak di lidah tuh udah paling bener dari jalan-jalan keliling, perut kosong diisi sate-satean, berisi banget rasanya perut. Bener. Nah sobat Travodies, sate-satean ini kalau untuk yang hati ayam nih harganya cuma Rp1.000. Nah kalau dari yang telur puyuh ini harganya cuma Rp2.000 aja nih sahabat Travodies. Betul. Dan apa ya, kalau hati ini kan memang ada yang suka, ada yang nggak suka. So buat kalian yang memang suka hati ayam, nggak apa-apa untuk nyobain, karena enak itu sih rasanya. Nah,
Nah, Sobat Rafudis, ternyata emang bener nih yang dibilang sama orang bahwasannya bubur ayam sini nih enak banget. Dan menurut aku nih ya kak, bubur ayam sini emang benar-benar worth it sih buat dimakan dengan harga yang affordable gitu. Kalau menurut kakak sendiri gimana nih? Nah, kalau menurut aku sendiri nih ya, benar-benar tempat ini tuh karena dia juga ada di pinggir jalan, jadi kayak nuansanya tuh nuansa yang berbeda dari kebanyakan gitu. Nah, dan juga dengan harga yang benar kata kamu tadi, affordable, jadi benar-benar kayak harus banget sih, worth it banget buat dicobain gitu. Jadi buat kalian yang mau nyobain bubur ayam dan juga bubur kacang hijau, boleh banget nih di tempat yang ada di depan PIM, betul. Jadi karena ini tuh benar-benar dengan harga yang murah, aman buat dompet para mahasiswa. Misalnya dari jam 4 sampai sebelum berganti hari nih kak katanya tadi. Iya, setengah 12. Tapi juga teman-teman, for your information, kakaknya tadi bilang selain dari setengah 12 mereka tutup, pada beberapa momen juga mereka bisa nutup di jam 9. Kita dari tadi ngomongin kalau di jam 4 ada yang kurang lah kak. Apa tuh? Kurang banyak. Oke, mau cobain lagi dong. Kita cari lagi ya. Nah, pemirsa Rafudis, itu dia tadi referensi kulineran kita malam hari ini. Tentunya kita berdua nih sangat merekomendasiin buat teman-teman nyobain langsung ke tempat ini dan ngerasain langsung gimana enaknya menu-menu yang ada di tempat ini. Betul. So, saya Rima Medisaili dan saya Karisma Wulandari. Pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Rafudis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.